Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa realisasi investasi pada kuartal 3 2022 mencapai Rp892,4 triliun atau telah memenuhi 74,4% dari target sebesar Rp1.200 triliun. Capaian ini terhitung secara kumulatif pada periode Januari hingga September 2022. Di tengah situasi ekonomi global yang tidak pasti, pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan ekonomi dengan meningkatkan investasi. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa realisasi investasi pada kuartal 3 2022 tumbuh 1,9% secara quarter to quarter dan 42,1% secara year to year sebesar Rp 307,8 triliun. Secara kumulatif dari Januari hingga September 2022, realisasi investasi telah mencapai Rp 892,4 triliun atau telah memenuhi 74,4% dari target sebesar Rp 1.200 triliun. Bahlil juga menjelaskan 5 sektor utama yang menjadi prioritas investasi sejak Januari hingga September, yakni sektor industri logam dasar bukan mesin, kedua transportasi, logistik, dan telekomunikasi, ketiga pertambangan, keempat perumahan dan kawasan industri, kelima listrik, gas, dan air. Dengan begitu, Menteri Bahlil meyakini target investasi Indonesia sebesar Rp 1.200 triliun dapat tercapai di akhir tahun nanti. Target investasi ini akan banyak membuka lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Bulan Januari sampai dengan September, alhamdulillah kita sudah mencapai Rp 892,4 triliun. Year on year-nya tumbuh 35,3%. Capaiannya dari target 1.200 triliun sudah mencapai 74,4%. Jadi dari target 1.200 triliun kita sudah mencapai 74,4%. Insya Allah, mohon doanya teman-teman wartawan. Janji saya waktu itu di awal bahwa bantu saya untuk memberitakan hal-hal positif terhadap negara kita, sehingga ada trust, ada kepercayaan diri dari para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Dan insya Allah saya janji berkat doa teman-teman, dan ini bisa terjadi juga karena kerja sama yang dilakukan oleh DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten yang masif. Mereka kerja tidak kenal lelah siang malam dan fight terus untuk mendampingi, mendengar keluhan dan menyelesaikan masalah-masalah investor di wilayah mereka masing-masing. Insya Allah bisa mencapai target 1.200 triliun. Dan sekarang penyerapan tenaga kerja kita sudah 965.122 orang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengingatkan semua pemerintah daerah untuk berkoordinasi bersama dengan tim pengendali inflasi daerah, bergerak bersama mengendalikan inflasi di daerah. Meski inflasi Indonesia tergolong lebih rendah dibanding dengan negara lain, Mendagri berharap Pemda dan tim pengendali inflasi untuk tidak lengah. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi analisis evaluasi dan asistensi percepatan anggaran dan belanja daerah untuk penanganan inflasi. Rakor ini digelar di Jakarta Senin 24 Oktober 2022. Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian mendorong Pemda untuk terus berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah dalam mengatasi inflasi yang terjadi di berbagai daerah. Mendagri menjelaskan meski inflasi di Indonesia saat ini berada di angka 5,95% dan terbilang landai dibandingkan dengan negara-negara lain, Mendagri meminta Pemda dan tim pengendali inflasi daerah untuk tidak lengah. Dikarenakan inflasi bukan disebabkan pada kondisi ekonomi lokal, melainkan pada kondisi geopolitik yang berimbas pada ekonomi global. Oleh karena itu, Kemendagri membuat mekanisme penganggaran penanganan dan pengendalian inflasi. Salah satunya, penganggaran organisasi perangkat daerah dan belanja tidak terduga yang bisa dimanfaatkan oleh Pemda. Rekan-rekan juga dari jajaran TNI, dan terutama dari Kejaksaan dan Kepolisian, Pak Kabareskrim, bisa memberikan arahan juga kepada jajarannya agar kita satu perahu mengutamakan pendampingan kepada daerah agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan yang ada, APBD terutama,
di samping mengaktifkan Satgas Pangan maupun tim pengendali inflasi daerah masing-masing, karena angka nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh semua daerah, 548, baik 34 provinsi, kemudian kota dan kabupaten, semua harus bergerak bersama. Kalau semua daerah bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing, maka secara nasional nanti akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Kabar baik datang dari Trade Expo Indonesia 2022. Acara ke-37 yang diikuti 795 pelaku bisnis dari 187 negara membukukan transaksi hingga 46 triliun di hari kelima acara digelar. Sektor industri menjadi penyumbang terbesar dengan produk minyak kelapa sawit yang mendominasi. Tidak ketinggalan produk jasa turut meraup untuk ratusan miliar melalui Jakarta Muslim Fashion Week 2023. Trade Expo Indonesia 2022 merupakan bentuk usaha pemerintah dalam memulihkan perekonomian pasca pandemi COVID-19, sekaligus meningkatkan akses pasar produk Indonesia ke pasar global. Trade Expo Indonesia ke-37 digelar secara luring pada tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2022 di Indonesia Convention Exhibition BSD City Tangerang dan secara daring pada tanggal 19 Oktober hingga 19 Desember 2022. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi seluruh pihak berpartisipasi membuat sukses Trade Expo Indonesia 2022. Mendak mengatakan Trade Expo Indonesia berhasil membukukan transaksi senilai 46,5 triliun rupiah pada hari kelima acara itu digelar. Acara ini diikuti sebanyak 795 pelaku bisnis dengan 3.226 pembeli dari 187 negara. Penyumbang perdagangan terbesar didominasi oleh produk minyak kelapa sawit, disusul produk kertas dan transaksi kertas, produk pertanian, batu bara, makanan olahan, kayu, kimia, furnitur, elektronik, dan rempah-rempah. Selain hasil bumi, Julhas juga mengatakan Jakarta Muslim Fashion Week 2023 yang digelar pada Trade Expo Indonesia ke-37 turut menorehkan transaksi sebesar 206,6 miliar rupiah. Nilai itu didapatkan dari 16 negara partisipan yakni Malaysia, Spanyol, Yaman, Portugal, Nigeria, dan lainnya. Dengan torehan ini, Julhas meyakini Indonesia mampu menjadi negara maju pada 2045 mendatang. Pertama-tama saya apresiasi dan terima kasih yang terkira kepada tadi sudah saya terima di sebelah perwakilan dagang Indonesia yang ada di mancanegara. Ada 40 ya Pak, ya ITVC kita. Juga para eksportir, partner dagang yang telah menghadiri berperan serta aktif dalam acara Trade Expo Indonesia yang sekarang ini. Total transaksi, baik transaksi barang dan jasa maupun investasi pada Trade Expo ke-37 tercatat sebesar 2,94 miliar US dollar. Ini buat kita besar, ini besar sekali. Tapi tentu kami mengharapkan jauh lebih besar daripada nilai transaksi ini masih akan bertambah sampai 19 nanti. Bank Indonesia bersama pemerintah pusat, daerah, serta stakeholder terkait secara intens melakukan sinergi dan kolaborasi pada pengendalian inflasi di tingkat daerah maupun nasional, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Sulawesi Selatan mengatakan telah merealisasikan beberapa program dari hulu hingga ke hilir guna menekan inflasi pangan serta menjaga daya beli masyarakat. Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait pengendalian inflasi, Bank Indonesia bekerjasama dengan tim pengendalian inflasi pusat, yakni menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Sulawesi Selatan, guna menjaga stabilisasi pangan serta mendorong ketahanan pangan. Gubernur Sulawesi Selatan diwakili oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural dan Perkebunan Imran Jauzi pada sambutannya menyampaikan, dalam menekan inflasi pangan serta menjaga daya beli masyarakat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah merealisasikan beberapa program dari hulu hingga hilir, yakni pembagian bibit benih unggul 100.000 hektar sawah pada komunitas padi, pemberian bantuan alat-alat mesin pertanian serta sarana produksi, penguatan teknologi informasi dalam menyusun neraca pangan, menggelar bazar pangan murah pada 24
24 kabupaten, serta memberikan kur kepada para pelaku UMKM. Sulawesi Selatan yang merupakan lumbung padi nasional juga terus mengoptimalkan jalur distribusi antara Bulog dengan mitra pangan, sehingga pasokan beras di Sulawesi Selatan dapat meningkatkan kebutuhan nasional. Tak hanya itu, pada akhir acara pemerintah juga menyerahkan 100.000 bibit cabai, 150.000 bibit ikan bandeng, serta sarana dan prasarana produksi hortikultura. Dilaksanakan di Sulawesi Selatan pada hari ini, terdapat berbagai program yang tengah kami laksanakan demi menjaga inflasi pangan di wilayah Sulawesi Selatan, mulai dari sisi hulur hingga hilir. Di sisi hulu, terdapat program Mandiri Benih yang merupakan program pembagian benih unggul pada 100.000 hektar sawah di Sulawesi Selatan. Program ini alhamdulillah secara nyata telah meningkatkan produktivitas petani Sulawesi Selatan. Selain itu, pemberian bantuan alat-alat mesin pertanian dan sarana produksi melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan juga dalam rangka mendukung kegiatan ini. Saat ini juga tengah dilakukan upaya penguatan penggunaan teknologi informasi dan komputer dalam rangka penyusunan neraca pangan di kabupaten kota secara real time. Kemudian di sisi hilir, bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Bulog dan instansi lainnya secara reguler melaksanakan pasar pangan murah pada 6 zona utama di Sulawesi Selatan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menjamah potensi wisata Bali Utara bersama rekan kami Moda Azahrini Ishak sesaat lagi.